Taekwondo Indonesia Kota Malang bersama Pemkot menggelar kejuaraan bertitel Piala PJ Wali Kota Malang 2024 di Gor Pertamina UB pada 18 hingga 19 Mei 2024. Tidak kurang dari 600 Taekwondo se-Indonesia mengikuti kejuaraan yang memperebutkan Piala PJ Wali Kota Malang tersebut. Dalam sambutannya, ketika membuka turnamen, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengharapkan para peserta bisa meraih prestasi terbaik melalui pertandingan yang fair play. Dalam sambutannya ketika membuka turnamen PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengharapkan para peserta bisa meraih prestasi terbaik melalui pertandingan yang fair play dan mengedepankan sportivitas. Sementara itu, Ketua Taekwondo Indonesia Kota Malang, Thomas Tri Budi Dharma menyampaikan bahwa kejuaraan ini akan menjadi seleksi awal bagi calon-calon atlet yang akan diproyeksikan untuk bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Jatim 2025, yang mana Kota Malang akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dari Kota Malang, Arista News Sport ATV melaporkan.